Oke, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Selamat sejahtera kepada kawan-kawan. Oke, bertemu lagi kita dalam channel saya untuk review audio JDM. Oke, speaker yang saya nak review hari ni adalah speaker Karozeria model high-end juga. Tapi yang ini adalah model TSV7A. Okey. Dia punya maksimum watt dia adalah 150 watt. Dia punya RMS dia adalah 50 watt. Dia punya RMS dia agak tinggi ya, respon dia model ni. Okey, boleh tengok belakang bodi dia. Okey, model ni dengan model Black Series yang saya review sebelum ni, kalau magnet saya timbang memang berat lagi yang model IM Black Series lah daripada model V7A ni. Tapi quality sound dia, mari kita review sama-sama. Saya gunakan lagu yang sama, jadi kita dapat bezakan lah yang bunyi yang model yang Black Series IN yang 171A dengan yang model Kevla kuning ni, yang dia punya kun dia tenggelam, model V7A. Okay guys, sampai sini je saya review untuk model high-end Black Series model V7A. Okay, kesimpulannya berbanding dengan model high-end Black Series yang sebelum ni saya review, dari segi mid bunyi adalah sama, clear, tetap clear. Tapi daripada segi dia punya bass dia, bagi saya model high-end Black Series dia lebih mantap dan lebih compact bunyi dia. Walaupun speaker ni berada dekat kawasan yang terbuka, belum duduk dalam pintu lagi, dekat luar pun Black Series tu bunyi memang dah sedap berbanding dengan V7A. Tapi bila dah duduk dalam pintu, saya rasa apa-apa jenis speaker pun bunyi yang tak sedap dia akan jadi lebih sedap lah, pasal angin tu dia berbeza. Pasal macam biasalah, bila tempat terbuka angin ni dia tak mampat, jadi speaker bass dia akan bunyi macam per-per sikit kalau dalam pintu lain. Okey guys, sampai sini je review untuk model V7A, untuk model Karozeria HN ni. Okey, yang mana belum like video saya boleh like dan subscribe channel saya dan tekan loceng untuk video-video yang seterusnya. Okay, thank you guys support channel saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.